Jamil, belajar ngaji yang bener, yang pinter. Mumpung ada A.A. Jimmy tuh. Sok. Sok, Cing. A.A. pengen denger Jamil ngaji. Dan yuk, Weta. Sok. Malu, A.A. Kan Jamil mah ngajinya masih diejah. Nggak apa-apa diejah juga. Namanya juga belajar. Nah, tadi teman-teman kamu juga nggak ada yang malu. Gini aja, A.A. yang ejah. Kamu nanti satuin ya bacanya ya. Ya. Oh. Alif jabar A, B jabar Ba, T jabar Ta. Dibaca? Abah Sabta. Jamil, yang bener atau kamu teh belajar teh? Mana juga gitu? Konsentrasi bacanya. Ih, sabar. Ngajarkan ke anak mah harus sabar. Ya, bukan Abah Sabta, Abata. Ya, so konsentrasi. Kamu teh pinter, ama yakin kamu bisa, nya. Coba yang lain, coba yang lain. Cing, sugan ieu nu leuwih gampang. Tah. Sok, nya. B tangwin jabar ban, B tangwin JR bin, B tangwin PS bun. Dibaca? Bang Midun. Astagfirullahaladzim, Jamil, Jamil. Gimana kamu teh belajar teh? Masa juga gitu, ah? Yang bener. Sabar, sabar. Calon hafiz Quran, jangan dimarahin. Gimana sih, Jamil? Tadi Abah Sabta, sekarang Bang Midun. Kerek sahadai coba. Beda masjid mungkin, Mi. Astagfirullahaladzim, ini si gaji papi pisan. Ih, Ya, di mana-mana oge, di masjid mana oge, sama ngaji mah, ya. Nggak ada yang beda, ya. Ban bin bun, sanes bang midun, ya. Jeng nembal wae budak jatuh. Masya Allah, meni bagus begitu mainannya Jamil. hari Jamil teh sekarang teh kelas berapa? Ya kelas 2 tuh Pak Ustadz. Oh, kelas 2 SD. Ya iya atuh. Masa segede gini kelas 2 SMA? Oh, iya bener, pinter Jamil. Coba Kang Falah mau tes pelajaran agama. Kalau sebelum makan, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Roh, bismillahirrahmanirrahim. Allah eta maksudnya. Kamu mah ya. Ya sudah, coba kalau habis makan, apa bacaannya? Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullahaladzim? Jamil masih ingat waktu Pak Ustadz makan di warung Cenining. Sesudah makan itu Pak Ustadz bicara astagfirullahaladzim. Oh, itu mah makanannya pedas, Mil. Bukan doa habis makan. Oh, kepedasan. Kirain saya gak punya uang. Hus, hari kamu kecil-kecil belajar suudon. Kayak bapak kamu aja. Mau ngomong mana bapak kamu? Pak Jamal? Gak tahu. Belum atau kamu teh? Jangan sesengat lu. Ya. Ya, kena kamu. Katanya mau menang lu. Ya, bagus itu. Loh, so, kamu main atau gimana ini? Jamil. Sudah dulu main kelerengnya secara intensif. Ajak teman-teman kamu dulu untuk pergi mengaji. Ya, bentar, Kang. Nanggung lagi seru. Bentar, secara objektif sudah dulu main kelerengnya, nanti dilanjut lagi, ontohot. Ayo, kita ke sana, yuk. Yuk, ayo. Hei, pada mau kemana kalian, teatu ontohot? Saya nyuruh itu mengaji, kalian itu ke sana, malah ke posyandu. Mau disebut ibu-ibu kadir kalian, ngaji dulu. Mau nonton Chicken Dad, mau nonton si Peti. Mau ngaji mah, besok juga ada lagi, atuh. Chicken Dad mah cuma hari ini. Astagfirullahaladzim. Kamu masih Jamal banget, bapak kamu banget. Otoriter, kamu mah tidak independen dan up to you.
Ya udah, ngaji dulu. Oh iya, Mil. Tapi penyajian hari ini teh ada pembagian bubur kacang hijau, Mil. Wah, bubur kacang hijau? Iya. Kesukaan Pipi dan Mimis tuh. Ayo kita ambil bubur kacang hijau. Langsung kita nonton Chicken Dance. Yuk. Al-Adim, bukan ngambil bubur kacang hijau, ngaji. Astagfirullahaladzim, anak-anak masih kegoda sama yang namanya BBRKC HDN KTM alias bubur kacang hijau dan ketan hitam. Sia jamal banget kamu, mah. Aduh, aing menjadi tidak respektif sama kamu, tidak katarsis. Jamil. Oh iya, Bang Ustaz. Kemana aja kamu, teh? Kang Falas teh meni jarang lihat kamu ngaji. Jadwalnya bentrok terus, Pak Ustaz. Hah? Bentrok sama apa, Mil? Sama ngantuk, Pak Ustaz. Jadi, sekarang jadwal ngajinya sering kepake dengan jadwal tidur. Aduh, begitu ya. Ya udah tuh, kalau begitu mah Kang Falah rubah jadwal ngaji anak-anaknya. Jadi pada asar biar kamu teh bisa ikut ngaji lagi ya. Pada asar juga nggak bisa kayaknya, Pak Ustadz. Kenapa, bentrok lagi? Iya. Aduh, bentrok sama apa, Mil? Sama latihan, Pak Ustadz. Hah? Latihan apa? Latihan buka puasa, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jamil, Jamil. Kamu mah meninggal jauh beda sama pipih kamu. Oh, pipih suka latihan buka puasa juga ya, Pak Ustaz? Nih, Kang. Lihat nih. Ada artis berani hina ulama. Siapa tuh dia, teh? Pokoknya saya balas komen, saya hina, dah. Eh, jangan, atuh. Kalau gitu mah sama aja kamu sama dia. Apa bedanya? Udah, mendingan doain aja supaya dia teh dapat hidayah. Eh! Secara otoriter, gimana kerja kalian itu? Tidak becus ya, lambat banget. Eh, secara a priori, lebih baik kalian yang jongkok daripada saya yang duduk. Hah? Tidak becus ya, kerja begitu saja. Lambat banget. Nih, penampilan sudah tomboy begini. Mami! Perasaannya! Kalian tenang, saya dimarahin. Mami! Senang banget ya, jadi cewek senang. Mami! Nih, begini. Ah, lihat. Cara menendang bola, nih. Iya. Kang Tis gak bisa nendang. Oh, itu mungkin tadi ada gaya gravitasi, ah.